Pelatih Persebaya Aji Santoso mengaku senang karena di skuadnya musim ini banyak eksekutor free kick handal. Terbaru, pemain muda Persebaya Hambali Tolib menunjukkan kebolehannya lewat gol free kick saat Persebaya menang 3-1 atas Persik Kediri laga pembuka Piala Gubernur Jatim 2020 pada hari Senin 10 Februari 2020 di Stadion Gelora Bangkalan. Pada laga ini, 3 gol Persebaya dicetak oleh Supriyadi, Hambali Tolib, dan M. Alwi pada menit ke-45 plus 1. Sementara gol Persik diciptakan oleh Ante Bakmas pada menit ke-51. Di gol ketiga Persebaya Surabaya tercipta dari kaki Hambali Tolib melalui free kick kelas Eropa. Bahkan tendangan free kick Hambali Tolib itu berhasil mengalahkan tendangan free kick Ibrahimovic di AC Milan. Sempat lepas kontrak di Liga Kroasia, hal ini tidak membuat Hambali Tolib lepas dari bakat yang ia miliki. So, tetap stay tune terus di Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya. Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola. Bali United versus Tengku Ang Nindi di Stadion Dipta Gianyar pada laga Piala AFC 2020 Grup G, skuad Bali United dipastikan dalam kondisi siap tempur. Meski demikian, tim berjulukan Serdadu Tridatu tersebut sangat mewaspadai kekuatan tim lawan, khususnya di sektor depan. Berdasarkan rekaman pertandingan yang sudah dipelajari, Haudi menilai para pemain Tengku Ang Nin memiliki kecepatan dan teknik yang bagus. Dan pada laga itu, Shin Tae-yong sampai rela tisi timnas Indonesia diundur demi untuk melihat kondisi terkini pemain Bali United yang ingin memperkuat timnas Indonesia. Tengku Ang Nin yang akan menjadi lawan Bali United merupakan tim peringkat ketiga di klasemen akhir Liga Vietnam musim lalu. Adapun Bali United tampil di Piala AFC 2020 setelah kalah dari Melbourne Victory pada babak prakualifikasi Liga Champions Asia. Meski hanya sekedar klub perwakilan negara, namun hal ini tak lepas dari antusias para penonton Indonesia. Dan tentunya hal ini menjadi bukti bahwa skuad lokal Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Kita doakan saja ya, semoga Bali United bisa membawa kemenangan di ajang Piala AFC. I'm turning slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming.